妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。 Yo, halo Brainsis, thank you ya udah klik thumbnail gue and welcome to the game. Gimana nih kabarnya guys, semoga sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini gue pakai commander selain Tars guys ya. Jadi kita bakal buat commander lain berpart-part gitu kan. Oke, kalau kalian pengen lihat commander lain itu ada di deskripsi ya. Udah gue buatin playlistnya. Dan di sini ada musuhnya Austus, Vale, Dubi, Ling Ling, Vale sama Mavis guys ya. Di sini kita bakal coba combo Prince guys. Oke, nggak ada yang build direct, kita gaskan direct. Oke, untuk pertama-tama kita bakal ambil Franco dulu kali guys ya. Oke, habis itu langsung kita aktifin Tars 3-nya. Tars 3. Gara-gara kelebihan ini keterusan main Tars 3 guys ya. Ini maksudnya aktifin Vale 1 guys. Kita keep dulu. Nah, Vale 1-nya ini kita bakal pakein ke Dairot terus guys ya. Dairot ataukah Moskov guys. Kita bakal lihat ntar apakah di ronde creep pertama kita bakal jadiin Archer kah, atau kalau enggak Wrestler ya. Pokoknya kita main berdasarkan apa yang dikasih Mountain guys. Oke, di sini ada Flicker nih, lumayan. Kita kasih Dairot ya. Kalau misalkan kalian pakai combo Prince itu, usahain pakai Purify guys. Kalau misalkan ini ya, dikasih Purify. Tapi kalau enggak ya ambil yang lain gitu kan. Kenapa kita harus pakai Purify? Biar kalau misalkan combo Prince-nya jadi tuh ini ya, nggak kena CC guys, nggak kena stun, nggak kena freeze. Itu kan enak guys ya, jadi free hit gitu. Karena combo Prince itu bisa kalah kalau misalkan musuh nge-freeze guys. Kayak misalkan Archer Water ataukah Los Pecados Water gitu kan, dipakein ke Cloud, beh, itu auto susah gerak guys ya. Walaupun kalian combo Prince kalian sehebat apa, kalau misalkan gak bisa gerak itu percuma guys. Makanya kalau misalkan ada dikasih Purify, langsung gaskan Purify ya. Khusus kalau misalkan kalian pakai combo Prince, tapi kalau combo yang lain ya terserah lah. Oke, nice, ayo matiin. Oke, kita kalah lagi nih kayaknya. Oke guys ya, kita kalah dari sisa 93, it's okay lah. Oke, ada Masya lagi, kita bisa ambil guys ya. Oke, let's go. Ini Dubi ke apa nih? Kok agak aneh dia kombonya guys. Dubinya dikasih kayak ini ya. Mungkin karena masih belum transisi dia guys, belum dapat sinergi yang cocok ya. Ayo matiin, nice. Ini Dubi cocok juga guys kalau misalkan kalian pakai combo Prince. Itu buat stun kan. Itu item Dubinya kalian bisa kasih ke ini, siapa sih namanya, Moskov. Oke, di sini kan ada summon ya, ada Popol sama Zax. Tapi kita masih ini ya, masih 10 gold. Kita keep dulu biar dapat 2 interest ya. Oke, let's go. Aduhai, dia udah level 5 guys ya. Dan cowoknya udah bintang 2, masihnya ada 2 biji. Terus ini pakai Loi panggung guys. Ini agak ribet guys ya. Kecuali kalau misalkan kita, oh kita ada Flicker sih. Hancurin panggungnya dulu guys ya, pakai Flicker. Oke, nice. Ini di late game bisa kita atasi guys, tenang aja ya, karena dapat Flicker juga lumayan. Langsung kita flickerin ke panggung guys. Oke, di sini ada item cloth dikasih nggak? Oke, diambil ya. Ya udahlah, kita gaskan ke item DHS guys. Nice. Oke, okay, gila guys. Level 5 kita dapat Moskov ya. Ini hoki apa nih guys? Kita aktifin summon-nya dulu, lumayan. Gila. Ntar kita ambil guys ya, kita keep dulu biar dapat 2 interest, lumayan kan? Oke, okay, let's go. Ayo. Aduh, kayaknya kalah nih guys ya. Roger-nya bintang 2 boy. Dapat Flicker, auto cepet ulti dia. Terus AK-nya bintang 2, oke okay, AK mati. Dia udah aktif 4 gunner ya. Kayaknya dia bakal nyari gunner-gunner dia guys ya. Kita ke combo Prince Vale 1, combo Prince Vale 1 yang satu dia pakai gunner. Oke, kita kalah. Oke, kita ambil guys ya. Oke, ada Moskov lagi. Gila nggak tuh guys,
level 5 dapat Moskov nih. Oh ya guys, di sini valis skill satunya ini kita bakal pakein ke Dairot atau ke Moskov ya. Pokoknya dua hero itu aja guys. Oke, okay, let's go. Lawan Mavis, Mavis ke combo Astro sama Swordsman ya. Oke, okay, apakah kita masih bisa menang? Kayaknya susah ya. Karena di sini hero kita masih kurus guys. Ayo sepak dia boy, nice. Aduh, bisa nggak nih boy? Ayo ulti, mas ya, nice. Mati satu. Ulti lagi, ayo. Ayo ulti. Nice. Oke, okay, Moskovnya jangan lupa diambil ya. Nah, ada archernya. Kebetulan ada Mia guys ya. Kita gaskan, masukin archernya guys. Biar dapat Star Core Archer ya. Oke, okay, gini aja dulu. Oke, okay, let's go. Ini bisa aja kita ke 6 archer guys ya, tapi kita lihat guys. Semakin banyak sinergi kan semakin ini ya, semakin OP combo prince kita guys. Oke, okay, ada Rose Gold, ada Felin Blade, ada Demon Hunter ya. Coba kita ambil Rose Gold aja guys ya. Ayo Star Core-nya. Nah, ini ada win guys. Nambah attack speed ya, lumayan. Oke, okay, kita bisa ini ya. Naik level guys. Terus masukin summon ya. Kita ini kasih dia flicker DHS. Kita aktifin Valis skill satunya ya di hero-hero combo prince guys, di hero-hero prince. Nah, dapatnya Dairot guys ya. Dairotnya ada 3 biji nih. Lumayan guys. Lawan Commander Ling 3 guys ya. Auto meledak enggak ini? Kayaknya sih bisa nih ya. Ini Ling yang ada kan, ada dua Ling guys ya, Ling panggung sama Ling ini, Ling burung. Dan kebetulan kita dapatnya tadi flicker guys, jadi kita bisa hit panggungnya, kita bisa hit juga burungnya guys ya. Jadi worth it lah. Lumayan kita dapat ini ya, flicker. Oke, langsung kita gaskan Moskov ya. Moskov direct. Kenapa selalu terbalik guys? Oke, okay, ini kita hapus aja kali guys ya. Pokoknya kita bakal sisain satu slot ya untuk summon-nya keluar guys. Kalau misalkan Popol atau Zax-nya udah bintang 3, itu kan bakal keluar Vexana sama Monyet guys ya. Itu Vexana sama Monyet bakal kita hapus guys. Jadi kita bakal dapat lebih banyak cuan guys ya. Oke, okay, nice. Ayo matiin. Nah. Oke, okay, nice. Kita dapatnya Popol ya. Ini gue berharap Popol sama Zax-nya cepat bintang 3, guys. Jadi kita bakal dapat cuan tiap ronde itu antara 4 atau 5 gold ya dari Vexana atau kasih Monyet, guys. Oke, okay, kita bisa langsung level sini, guys ya. Oke, okay, kita masukin 1-1 kali, guys ya. Oke, okay, pokoknya sisain satu slot guys untuk summon ya. Buset, gentong emasnya udah datang nih. Apakah dia bisa menang? Kalau misalkan dia menang, dapat gentong emas ya, dapat hero legend. Tapi kalau misalkan dia kalah, dia pulang nih guys. Oke, okay, nice. Pulang dia guys ya, damage-nya 20 guys. Oke, okay. Ini Vexana kita hapus biar dapat 4 interest ya, biar makin banyak bonus kita guys. Oke, okay. One-one-nya jangan lupa diambil boy. Siapa tahu kita bisa jadiin 6 archer. Kita gaskan slot. Nice, gak ada yang ambil slot ya. Oke, okay, ada Smee Janda nih guys. Kita bisa jadiin Mage sama Los Picados ya. Ini kan nanti dapat Kagura guys ya dari Mystic. Jadi kita bisa komboin guys pakai Esmeralda ya. Jadi nambah 2 Mage, terus nambah 3 Mystic. Oke, okay, let's go. Pokoknya sisain satu slot guys ya kalau kalian main combo ini, main apa hero summon. Oke, okay, nice. Apakah masih bisa menang, boy? Oh, dia AFK, guys. Pantasan dia di petbox tidak milih ya. Lihat goldnya, guys. 54, no.
tanda-tanda AFK guys ya. Oke, okay, nice. Ini Aldous jangan lupa kita ambil guys ya. Ada Zax-nya juga. Nah, ada Dairok lagi lumayan, kita ambil Zax-nya juga. Oke. Okay. Ini kita hapus, kita ambil Aldous, kita masukin Aldous ya biar aktif Respect Aldous guys. Ini kayaknya bakal enggak kepake ya. Mia sama Wanwan guys, kayaknya kita enggak bakal ke 6 Archer nih. Karena kita butuh beberapa combo guys ya. Kalau misalkan 6 Archer itu slotnya bakal ini banyak ya yang kita bakal pakai. Oke, okay, let's go. Ayo, nice. Kita harus matiin ininya guys ya. Matiin panggungnya dulu, hancurin panggungnya gitu. Ayo, nice. Ayo, Wanwan ulti. Oke, okay, Wanwan ulti, nice. Ini belum maksimal guys ya combo prince-nya karena masih 5 sinergi. Itu maksimal kalau misalkan dia 7 ke atas guys ya. Ayo matiin. Nice, anjingnya keluar. Wanwan ulti. Nah. Oke, okay, langsung naik level guys ya. Oke, ada mystic nih. Kita bisa masukin dulu guys. Jadi udah 2 mage ya. Pokoknya Wanwan sama Mia bakal nggak kepake guys. Bakal kita hapus ntar. Ah, ada Astro guys. Gimana nih boy? Ada Starfall boleh. Astro ya. Astro, apa nih? Mikir dulu guys ya. Ah, gue ada aja. Oke, okay. Lihat ya, lihat. Nah, kan di sini ada mage guys. Berarti kita nggak perlu Kagura dan kita bakal masukin ini ya, Astro. Oke, okay, gaskanlah mage guys. Nah, ada nih si Karina ya. Berarti ini Kagura kayaknya kita nggak bakal pakai karena udah aktif 2 mage ya. Oke, kita masukin ini, nice. Udah 6 ya. Eh, udah 7 guys, udah 7. Nah, ada si Hayabusa kita masukin. Jadi udah aktif 2 ini ya, 2 swordsman. Terus ntar kita bakal aktifin mystic ya. Oke, Moskov Astro nih. Habis ini kan satu ronde lagi skill paling satunya bakal aktif ya. Kita bakal pakein lagi ke si Moskov atau Kadairat guys. Oke, ayo let's go. Nice. Ini enak sih karena kita dapatnya ini ya, flicker guys, lumayan. Karena di sini musuhnya ada yang pakai link panggung atau ke link burung. Jadi kita bisa langsung hit burungnya atau ke panggungnya guys ya. Oke, ini kita aktifin lagi Valis satunya ya. Nah, ada Moskov, ada Popol nih. Langsung kita gaskan ya. Oke, Moskov udah bintang 2 guys. Oh, bisa sih aktif mystic ini. Berarti kita bisa hapus si Mia guys ya. Nah, udah aktif mystic. Nice. Ini kita sisa butuh Gunner nih guys. Karena sini ada ini ya, ada si Clean. Habis itu kita bakal masukin satu Gunner. Oke, let's go. Kita ini nyari cuannya double guys ya, dari summon. Habis misalkan Popol udah bintang 3, kita bakal hapus Vexana yang keluar ya, atau Kamonyet yang keluar. Jadi lumayan dapat 4 gold guys, atau 5 gold gitu kan. Terus ditambah cuannya dari si Los Pecados guys. Makin cuan gak tuh. Nice, ayo Malphis matiin. Nice. Oke, okay, langsung aja kita gas kena level. Kita cari Gunner satu biji nih, ada nggak? Oke, okay, ada ini ya. Oke, okay, ada Dairot lagi lumayan. Dairotnya sisa berapa nih? Sisa 2 biji guys ya. Si Gunner satu ya, kita hapus aja ini. Hapus ini, ambil ini. Nah, masukin. Oke, okay, udah 10 sinergi guys ya. Gila nggak tuh? Kita sisa menunggu semuanya jadi bintang 3. Semuanya. Maksudnya Dairot sama Moskov guys ya. Ini karena gue kebiasaan main Tars 3 jadi gak worth it kalau misalkan gak bintang 3 guys ya. Agak kurang. Oke, okay, nice.
kita pulangin Commander Vale guys ya. 6 ronde lagi kita bakal aktifin Vale skill satunya lagi ya. Pokoknya skill 1 Vale-nya kita bakal pakein di ini ya, Moskov atau Kadairet. Intinya itu doang guys ya, biar cepet jadi bintang 3. Oke, kita masuk ronde Fat Box. Ada Astro kita udah nggak butuh guys ya. Kita ambil Immortal aja guys biar safety. Dart bisa dikasih ataukah Moskov ya. Oke, ada Popol, nice. Popol bintang 3 ya. Jadi yang bakal keluar itu Vexana atau ke monyet guys. Jadi tiap ronde kita bakal dapat 4 gold atau ke 5 gold ya. Jadi kita bakal hapus monyet atau kalau enggak si Vexana guys. Oke, kita pokoknya refresh terus sampai dapat ini ya, Dairot-nya. Ayo Dairot. Yang lain itu enggak masalah kalau misalkan dia enggak bintang 3 guys ya. Atau misalkan dia tetap bintang 1 kayak misalkan Clean, Hayabusa atau ke Karina ya. Oke, Darutnya kita ambil, jangan lupa ya. Nice. Oke, Darut bintang 3 lumayan. Ini sisa nyari Moskovnya ya. Ini coba kita hyperin Darut Astro guys. Darut Astro 10 sinergi ya. Ayo. Ayo Moskov, Moskov. Pokoknya yang lain it's okay lah kalau misalkan dia bintang 1 ya. Yang terpenting ini Moskov sama Dairot guys. Oke, ada monyet, kita langsung hapus. Kan lumayan guys, saya dapat 5 gold. Dari Los Pecados juga bakal nambah nih. Ayo. Nah. Ayo lo mau ngapain nih? Dairot Astro. Nice. Damage-nya 29 ya. Oke, kita gasken nyari Moskov guys. Pokoknya Moskov ya. Ayo kasih gue item bagus lah Muntun. Oke, ada item cloth lumayan. Oke, ada nice. Gue butuh apa ya? Ayo. Aduh, nggak ada lagi guys ya Moskovnya. Oke, okay, let's go brother, lawan Mirror nih. Dia Saber ya, Saber sama apa? Oh, dia udah aktif Saber samain guys, Weapon Master. Oke, okay, tenang aja. Nice. Leomord-nya belum sempat ulti guys, udah mati dia ya. Nice banget. Oke, okay, Moskov masih aman. Darut kita juga masih aman. Nice. Buset, udah sombong banget itu Commander paling satu ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, ada Clean lumayan. Oke, okay, ada Moskov lagi, nice. Nah, ada Moskov lagi guys ya. Moskovnya sisa 4 biji guys. Ayo Moskov. Aduh, nggak keluar Moskovnya guys. Please, habis ini ronde semoga Moskovnya banyak yang keluar ya dari skill Vale 1. Oke, okay, ayo let's go. Nice. Aduh, jadi Molina guys. Darut gue. Ayo bangkit dong. Nice. Makan tuh. Oke, okay, nice. Mamam tuh Darutnya Astro guys, bintang 3. Nice. Oke. Okay. Gila enggak tuh? Ayo, ayo mati. Nice. Oke, okay, ayo. Oke, okay, dapat Moskov lagi. Moskov, ayo Moskov. Nice, Moskov lagi ya. Oke, okay, udah nggak ada. Kita coba aktifkan lagi Vale skill satunya. Nah, ada Moskov. Aduh, nggak cukup goldnya ya. Kita clone aja.
Nah, udah bintang 3 Moskop, deret bintang 3 ya. Oke. Ini kita sisa menunggu hari pembantaian, guys ya. Oke, let's go. Nice. Aduh, kena Molina, guys. Deret gue. Ayo, deret. Nice. Oke, nice. Ayo, deret lah. Ya elah, deret mati, cuy. Oh, berarti deret ini enggak boleh di depan, guys ya. Gue berharapnya tadi di depan sih, tapi karena dia kena Molina ya. Aduh, sabernya sakit banget, cuy. Gila. Oke. Oh, ngasih stiker ya. Oke. Ntar kita bantai, guys. Dari tadi dia sombong ya, kelihatannya. Oke, kita ambil Winter, lumayan. Ini Winter buat ini ya, direct, guys. Oke, kita bakal jadiin apa lagi nih? Aldous boleh. Di depan aja, guys ya. Si mistiknya di depanin aja. Pokoknya dia biar berubah jadi ini, anjingnya Popol. Nah, gitu aja ya. Hey, ini dia 6 weapon master, 6 saber, 3 Norton Fell. Oke. Okay. Kita bakal bantai, guys. Enggak sempat Winternya, guys. Oke. Okay. Ntar kita ini ya. Nice. Oke, okay, mau Moskov aman, Daerot aman, nice. Ayo matiin. Mau ngapain kamu, nak? Oke, okay, jadi bintang 1, nice. Nah. Ayo. Nice. Oke, okay, nyari apa nih kita, boy? Oke, okay, Karina lumayan. Kita nyari ini ya. Hai, bisa bintang 2 lumayan sih, sabi sih sama Aldous bintang 2 ya. Oke, okay, let's go. Ayo, mau ngapain? Tenang aja, kita ada Winter di direct ya. Jadi aman, guys. Aman sentosa dia, boy. Nice, perhatikan direct sama Moskov, guys. Ayo, mau ngapain kamu, nak? Sin kau. Leomort, mau ngapain? Gak berkutik kau, guys. Nice. Makan tuh. Oke, okay, makanya jangan senang dulu, guys ya. Kalau late game mah itu bisa comeback, guys. Dia masih kayak gitu ya. 6 weapon master, 6 saber, 3 Norton Fell. Oke. Nah, ayo item apa? Rose gold. Boleh sih. Buku boleh. Oke, ada Hayabusa, kita ambil aja. Nah, Hayabusa bintang 2 lumayan. Kayaknya bakal menang sih kita, guys. Ini ronde terakhir ya. Oke, let's go. Nice. Ayo Lemort, mau ngapain kamu Lemort? Nah lo. Bintang 1. Nah, pulang, guys. Pulang. Boom. Nice. Oke, guys ya, jadi itulah kita main combo Prince pakai commander baru ya, yaitu Vale 1, guys ya. Kalian bisa tiru combo-kombonya. Oke, okay, thanks for watching and see you in the next video, guys. Bye bye.